Alasan dia, Malaysia tak sesuai kerana kita masyarakat majmuk. Ambil di mana alasan masyarakat majmuk tidak boleh laksanakan Islam? Ambil di mana? Sedangkan awal Islam lahir, Islam berkembang, Islam terlaksana zaman awal dalam masyarakat majmuk. Nabi pergi ke Madinah daripada hijrah. Nabi berhadapan dengan masyarakat majmuk. Yang paling besar sekali masyarakat Yahudi, Nasrani, Majusi, Amalika, Barabirah, Barbar. Yang tinggal di Madinah itu majmuk. Bangsa pun bukan Arab sahaja. Majusi, orang daripada Iran, penyembah-penyembah api. Yahudi daripada Nabi Ibrahim sampailah kepada golongan mereka yang turun Taurat. Sama juga dengan golongan Nasrani, bukan Arab. Barabirah, bukan Arab. Amalikah, bukan Arab. Masyarakat majmuk. Namun demikian, Allah perintah Nabi Muhammad, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahili. Laksanakan apa yang aku perintah, pedulikan kepada orang yang kafir. Islam terlaksana dengan baik, yang menjadi contoh sampai kepada hari ini. Inilah yang Allah Ta'ala kisahkan tadi dalam surah Al-Mudassir. Dia katakan bahawa innahu kana li ayatina anida. Anak Adam, manusia yang kami berikan kepada mereka nikmat yang begitu banyak, dia menolak hukum-hukum kami. Saurhiquhu su'uda. Aku akan ajarkan mereka dengan pelajaran. Mereka menghadapi kesusahan dalam hidup dengan berbagai-bagai balak. Ya, sekarang kita menghadapi dengan balak El Nino. Panas yang melampau. Biasa Malaysia 32 paling tinggi. Centigrade. 28 biasa. Malam kita 17 sedap. Tak pernah naik 35. Sekarang negeri tanah tumpah darahku, Perlis. Saya balik Perlis 2 hari sudah. 41 panas yang cukup tinggi, dan sudah banyak dilaporkan orang kena strok panas dan meninggal. Menteri Pelajaran telah beritahu kalau naik lagi sampai kepada 37 seluruh negara, maka akan sekolah bercuti. Isytihar darurat terpaksa dibuat. Mari di mana ini? Ha, ini. Saurhiquhu su'uda. Mata wang Malaysia jatuh. Tak ada perintah hantar, walaupun sekarang ada tanda nak naik balik. Tapi bayangkan daripada duit kita dengan duit Singapura, dengan duit Brunei dalam tahun 63 dahulu, sama-sama. Seringgit Malaysia, seringgit satu dolar Singapura, satu dolar Brunei, sama. Di mana yang silap, orang tak pernah cakap, orang tidak pernah ulas. Mengapa yang boleh jadi? Mengapa yang Singapura lah nak minum air pun kena beli daripada Johor. Nak mandi air beli. Air Singapura beli daripada Johor. Beras. Sepokok padi pun mereka tidak tanam. Minyak. Sepokok sawit mereka tidak tanam. Sayur apa pun tidak ada. Kesemuanya beli. A to Z, semua beli.
kita pemakan. Air kita jual ke Singapura. Tak kisahlah harga berapa, tapi kita jual. Sayur kita jual. Durian kita jual. Buah manggis, semua kita jual. Barang kita pun jual. Sepatutnya ekonomi dia meleset, kita bertambah. Petrol kita ada, gas kita ada, timah kita ada, getah kita ada, semua kita ada. Dan sikitkah minyak Malaysia 750 ribu tong sehari? 750 ribu tong sehari barrel. Brunei mengeluarkan 200 ribu tong sehari. Lain tidak ada. Bergantung minyak saja. Bagaimana yang boleh? Tiba-tiba duit mereka naik jadi RM2. RM1 mereka. Naik lagi RM3 kita, RM1 dia. Yang baru naik RM4, 20 sen kita dengan RM1 dia. Kenapa yang begini teruk? Duit kita pergi ke mana? Kenapa Singapura yang boleh begitu mewah, gaji besar, 100 ribu gaji dia apa? Menteri-menteri. Inilah yang di antara perkara yang saya lihatkan bahawa mungkin Allah tidak bersama kita. Saurhiqu su'uda, bukan itu sahaja. Kamu akan berjumpa dengan berbagai-bagai kesusahan lagi masa hadapan.